Selamat datang di episode ketiga Tamu Jam 11. Ku ganti namanya. Why? Nah, gini penjelasannya. Jadi, suatu waktu saya dan videografer saya sedang menonton konten YouTube yang sudah di-upload. Dan ketika mencari ruang tamu project, ternyata ada salah satu YouTuber yang sudah menggunakan ruang tamu project sebagai nama channelnya. Jadi, untuk saling menghargai dan menghormati, serta menghindari untuk kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari, kami memutuskan untuk mengganti ruang tamu project menjadi Tamu Jam 11. Yeay, tepuk tangannya dong. Yang pastinya tidak yang pastinya tidak kehilangan keseruannya dan obrolan yang makin seru ya. Nah, oke, sekian saja untuk informasinya. Hari ini saya kenapa duduk di sini? Hari ini saya kedatangan seorang penyanyi sekaligus pencipta lagu. Wow. Yang baru-baru ini videonya itu di react sama Tuan 13, salah satu artis ibu kota ya, pada tahu lah ya. Oke. Okay. Dia bersama Timor Foundation Rap ya. Nah, featuring titik-titik. Siapakah dia? Mau tahu orangnya seperti apa? Dan hari ini dia bakal nyanyi live dengan menggunakan gitar yang di sebelah sana. Makanya saya duduknya di sini. Oke, langsung saja kita panggilkan dia, Eka Hadi. Silakan duduk, silakan duduk. Oh iya, salaman, salaman. Oh boleh. Lagi koronces ya. Oke, siap. Boleh langsung dipegang sambil duduk santai. Nah, oke ya pemirsa, dia ini posisinya dia main gitarnya kidal ya. Jadi hanya orang-orang pilihan aja yang bisa main ya. Oke. Apa kabar Eka? Baik, sehat. Sehat ya. Boleh sapa dulu. Hai. Hai. Oke, dia masih malu-malu ya. Walaupun sudah lama dan sering ketemu kita ya. Oke, Eka, langsung aja kita ngobrol-ngobrol sedikit. Jadi Timor Foundation Rap, tapi judulnya sama Eka Hadi. Sama Eka Hadi, dan dua-duanya vokalnya keren banget sih. Ya, pas gitu, gak ada sesuatu yang lebih gitu. True. Shout out buat Tiavar sama Eka Hadi. Kalian benar-benar best part. Best and part next we got. Tidak sempat kepikir, makanya nah, tidak menyangka lah. Menyangka bahwa bisa di apa? React. Ya, terus dimasukin ke channel apa hip horenya Tuan 13 itu. Oh, oke. Okay. Terus langsung dicek ke YouTube-nya. Kira kan itu fake. Masih masih di apa cari tahu. Kirain fake ya. Gitu. Terus ketika dicek lihat ke channel hip hop ore. Ya. Di sana betul. Ternyata direct ya. Sama Tuan 13. Luar biasa. Thank you. Tepuk tangan dong buat semua. Teman-teman TSR dan juga teman-teman yang mensupport ya. Terima kasih. Iya, jadi sempat direkomendasi sama Yako itu untuk dimasukin ke radio apa? Mention apa di Jakarta itu. Oh, salah satu radio di Jakarta lah ya. Rekomendasiin sama Tuan 13 sama Yako. Iya, okay. Karena buat teman-teman yang belum dengar, nanti akan dengarkan langsung live akustiknya. Dan pastinya teman-teman nanti bisa lihat video YouTube-nya di YouTube-nya TFR ya. TFR, ya. Oke, TFR itu Timor Foundation Rap. Oke. Oh ya, ini kenapa lagunya harus di Timor Foundation Rap? Ya? Saya punya beberapa apa lagu yang mau dirilis. Betul. Nah, di produseri sama produsernya TFR. Nanti ceritanya gitu, tapi ada beberapa karena kendala, ada beberapa kendala. Jadi nggak bisa. Terus ya sudah ini saya mau diajak kerja sama lagi. Dia bilang kita releasing aja itu sebenarnya. Okay. Okay lah, cobalah. Ya. Akhirnya jadilah ya, sebuah single itu ya. Dan dia langsung direct sama Tuan 13. Pembuatan lagunya itu cuma sehari. Oh, wow. Cuma sehari. Luar biasa. Jadi itu ciptaannya Eka ya atau ya, bersama-sama? Chorus arrangement vokalnya saya. Terus rap liriknya itu teman-teman dari TVR. Oke. Cuman itu. Oke, terima kasih ya buat semua teman yang sudah bekerja sama untuk menciptakan sebuah karya yang keren-keren lah ya. Yeay! Tepuk tangan dong. Oke, tanpa berpanjang-panjang kata lagi, mungkin kita bisa langsung dengarkan live akustik dari Eka Hadi. Walaupun rapnya nggak ada hari ini, TFR-nya dia akan membawakan versi solonya, ya. Oke, ini dia Eka Hadi dengan Best Part. Cause baby, I need you, I'm falling in love. I love the moment, can we meet again?
Make me better when I look into your eyes. Oh baby, baby, I need you. Baby, I need you, I'm falling in love. I love the moment, can't be made again. Make me better when I look into your eyes. Oh baby, baby, I need you. I have free time for you, my girl. I didn't forget this moment yet. You can be my best part, you can be my best part now. Yeah, yeah, you know that. Yeah, yeah, you know that. Yeah, yeah, you know you my best part. Yeah! Jadi itu versi singkatnya, buat versi fullnya bisa dilihat di YouTube-nya Timor Foundation Rap. Jangan lupa Timor Foundation Rap featuring Eka Hadi. Ya, yeah, betul? Ya. Yeah. Oke, okay, itu dia Eka Hadi dengan secuplik ya. Secuplik best part-nya. Dan mungkin selain best part, sejauh ini Eka sudah pernah merilis beberapa single ya. Salah satunya salah satu single yang sudah keluar Forever Someday. Forever Someday sama nah dia lupa, lupa sepertinya lupa. Banyak saya dia rilis sama sendiri dia lupa sendiri. Oke. Okay. Okay lah, nanti teman-teman tetap bisa lihat di YouTube channelnya Eka atau nanti di channel YouTube saya tapi belum sempat dipromo. Oh, oke, okay. Siap. Jadi pokoknya buat teman-teman, ini salah satu contoh bahwa berkarya itu enggak dibatasi oleh apapun ya. Jadi dengan segala yang bisa ya kita berkarya. Oke, okay. Sama kayak hari ini modal handphone hajar. Oke. Okay. Nah, oke okay deh, di episode ketiga ini mungkin saya minta dong sedikit dari lagu yang sudah pernah dirilis mungkin bisa dinyanyikan. For my person, oke okay, oke. Okay. Boleh? Butuh kamu atau sesuatu? Butuh aku. Cukup butuh kamu ya. Enggak. Videografer enggak ya? Oke. Okay. Langsung saja ini secuplik dari lagu yang sudah dirilis. Let me tell you something. Forget about yesterday. We have a new life. We can go far together. Let me love you more. I can open the door and open up your heart. Let me to put a smile on your face. Oh baby, I need you all the time. You are my everything. I will love you forever. I need you all the time. You are my everything. I will. And I will love you forever. I do. And I promise you. Yeah, itu dia forever ya. Forever. By Eka Hadi, luar biasa ya. Ini asli anak Kupang. Dan buat teman-teman yang ada di Jakarta, salah satunya teman saya kenal dengan salah satu orang yang dekat dengan Tuan 13. Alright, nice. Dan kalau misalnya anak ini, saya cuma mau bilang dia punya potensi. Jadi bolehlah kalau mungkin Bapak berminat boleh dipanggil ya Pak ya. Oke. Okay. Ini dia Eka Hadi. Terima kasih sudah datang hari ini. Jadi sudah berbagi sedikit karya-karyanya. Semoga ke depan karya-karyanya makin didengar di radio-radio, makin didengar di banyak di berbagai belahan Indonesia sampai bahkan dunia ya. Amin. Bermimpi besar itu perlu, Bro. Siap, okay. Siap. Ya, buat semuanya tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Siap. Semeter. Jaga jarak. Oke. Okay? Oke, okay, terima kasih. Itu dia segala penjelasan dari episode ketiga dan tentunya tamu yang istimewa hari ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya hanya di Tamu Jam 11. Yeay.